marketmalaysiashop.com menyediakan satu sistem untuk usahawan menjana pendapatan tambahan serta memberi pengguna di seluruh dunia cara membeli belah lebih baik. Melalui teknologi canggih dan kuasa orang ramai, kami sedang mencipta ekonomi masa hadapan. Kami dikuasakan oleh orang ramai seperti anda. Dalam keadaan ekonomi yang berubah dengan pesat, terdapat empat trend utama yang mencipta salah satu peluang terbaik bagi mereka yang sudah bersedia di hadapan trend ini. Keperluan untuk pendapatan segera, peningkatan jualan dalam talian dan teknologi maju, pemasaran satu kepada satu menggantikan pemasaran berskala besar, dan ekonomi bebas dengan peningkatan keusahawanan. Bentuk majikan tradisional telah berubah. Peningkatan kos sara hidup memerlukan saliran pendapatan tambahan. Orang ramai menginginkan kelonggaran serta kawalan dalam jadual pekerjaan dan lokasi mereka. Orang ramai ingin mendapat bayaran segera untuk usaha mereka. MarketMalaysiaShop.com berada di posisi untuk merebut peluang atas keempat trend tersebut melalui bisnes unfranchise. Pertukaran ini diteruskan daripada berbelanja di kedai fizikal kepada dalam talian kerana pengguna menyedari kemudahannya dan penjimatan masa dan wang. Peruncitan dan pemasaran besar-besaran yang mengambil masa telah diketepikan oleh pemasaran satu kepada satu kerana teknologi membolehkan syarikat mengenal pasti dan melengkapkan keinginan orang ramai. Akhirnya, lebih ramai akan menyedari kepentingan mengawal posisi dan masa depan keuangan mereka dengan menjadi usahawan. Bisnes unfranchise memberikan satu sistem untuk orang ramai yang ingin memiliki perniagaan. Sama seperti franchise, syarikat memberikan bisnes bersistem, standard dan seragam, sistem pengurusan terbukti, alat pemasaran profesional, sistem latihan standard, produk dan hikmat dipacu pasaran dengan jenama dan publicity. Namun berbeza dengan franchise, tiada yurang franchise atau royalty, perbelanjaan mula minimum, aliran tunai segera, kelebihan cukai berpotensi, tiada overhead bulanan yang besar dan tiada had wilayah. Anda boleh bermula secara sambilan dengan waktu fleksibel dan risiko yang kecil atau sifar. Diasaskan pada 1992, Market America Worldwide adalah sebuah syarikat pembrokeran produk dan pemasaran internet global yang mengkhususkan kepada pemasaran satu kepada satu. Berpangkalan di Greensboro, NC, syarikat memiliki seramai 850 kaki tangan di seluruh dunia. MarketAmericaShop.com sedang mengubah cara orang ramai membeli belah agar setiap orang dapat mencapai kebebasan keuangan dengan cipta sumber ekonomi peribadi. Syarikat ini beroperasi secara global di Amerika Syarikat, Kanada, Australia, Taiwan, Hong Kong, United Kingdom, Singapura dan Malaysia. Selain itu, syarikat ini berkhidmat dalam lebih 190 buah negara. Syarikat ini menerima penyenaraian A+ oleh Better Business Bureau dan penerima dua kali anugerah Touch Award untuk integriti, kepercayaan dan prestasi bisnes. Sejak mula, Market America Worldwide dan pemilihan franchise Bebas telah mencipta kira-kira $11 bilion dalam anggaran jualan runcit terkumpul dan lebih daripada $5 bilion dalam keuntungan runcit dan komisen yang diperoleh pemilik unfranchise daripada jualan tersebut. Dengan ribuan pemilik unfranchise memperoleh RM1,200 ke RM14,400 setiap minggu atau lebih, lebih daripada 500 pemilik unfranchise telah memperoleh komisen terkumpul sebanyak $1 juta. Fikirkannya, kebanyakan orang mengikut pelan 45 tahun tradisional dengan memiliki pekerjaan dan bekerja selama 45 tahun atau lebih. Statistik menunjukkan selepas bekerja untuk hampir seluruh hayat, orang ramai masih bekerja, mati atau ada masalah keuangan. Mengapa? Ia mudah. 95% orang menggadaikan 45 tahun daripada hayat mereka untuk menjadikan 5% berjaya. Mereka merangka pelan kejayaan keuangan orang lain, bukan diri sendiri. Kebanyakan tidak mahu menjadi 95% tersebut. Namun hakikatnya, mereka terperangkap dengan pendapatan tetap, dikelilingi hutang dan bayaran bil, serta hidup dengan gaji tanpa kebebasan atau pilihan lain. Tahukah anda? Daripada 5% yang berjaya, 3 daripada 4 melakukannya dengan memiliki bisnes atau bekerja sendiri. Namun, apakah risikonya? Perbelanjaan bisnes baru dan kos overhead tinggi, melepaskan jaminan pekerjaan dan pendapatan tetap, terdapat kemungkinan gagal dan muflis. Sekiranya berjaya, anda mungkin dikawal bisnes sendiri dan tanggungjawab berkaitan. Pilihan bagi individu biasa untuk mencipta sumber pendapatan tambahan adalah terhad. Ia memerlukan masa dan atau wang yang banyak. Namun antara pilihan yang ada ialah bisnes unfranchise.
bisnes unfranchise dan pelan 2 hingga 3 tahun adalah satu model bisnes yang lumayan dan realistik direka untuk individu yang ingin memperbaiki situasi keuangan mereka. Dengan melaburkan 8-15 jam setiap minggu dan mengikuti pelan bisnes syarikat ini yang terbukti selama 2-3 tahun, anda boleh memiliki bisnes persendirian dan melakukan pelan untuk kejayaan keuangan berbanding orang lain. Perkara paling penting dalam tindakan kita adalah kenapa? Kenapa anda ingin memulakan bisnes sampingan? Terdapat banyak sebab munasabah untuk memiliki bisnes sendiri dan pelan untuk kejayaan keuangan peribadi. Sebagai syarikat pemberokeran produk, kami mengenal pasti produk dan perkhidmatan terkini dipacu pasaran. Bisnes ini direka untuk bergerak bersama permintaan pengguna dan mengikut trend dalam pasaran. Tanpa kos tinggi dalam penghasilan, pemasaran dan pengiklanan masa, lebih sumber disalurkan dalam pembangunan produk dan jaminan kualiti. Ini menjamin sains yang cukup, ujian terperinci dan kajian setara dapat menjadi penyokong utama produk eksklusif syarikat. Dengan beratus produk dan perkhidmatan eksklusif, syarikat menawarkan akses ke pasaran berbilang bernilai bilion dolar. Bisnes anda tidak bergantung pada jualan satu produk atau perkhidmatan sahaja. Syarikat mengenal pasti produk terkini yang didorong oleh pasaran. Dan tanpa beban penghasilan, syarikat memiliki fleksibiliti untuk bergerak bersama pasaran. Kepelbagaian produk dan perkhidmatan mengurangkan potensi kejatuhan untuk bergerak dalam pasaran. Produk berikut dibeli secara konsisten tanpa mengira keadaan ekonomi, meletakkan anda di posisi terbaik untuk keuntungan serta kestabilan jangka pendek dan panjang. Sebagai syarikat pemasaran internet, anda diberikan laman shop.com semasa membina bisnes unfranchise anda. Shop.com berada di tempat terbaik untuk memanfaatkan impak sosial dan ekonomi beli belah mudah alih dan dalam talian. Shop.com bergabung dengan kuasa orang ramai untuk memastikan pengalaman beli belah dalam talian yang mesra dan efisien. Syarikat juga memberikan platform e-dagang peribadi dan dagangan sosial. Ia membolehkan anda mencipta sebuah bisnes e-dagang yang mudah bina. Tanpa kos untuk mendaftar pelanggan keutamaan, my.shop.com memberi insentif kepada pelanggan dengan menawarkan pulangan tunai untuk berjuta produk dan perkhidmatan di beribu storakan dan beratus produk eksklusif milik syarikat. Dengan ShopBuddy, aplikasi penjejakan eksklusif shop.com, anda takkan terlepas tawaran, promosi atau pulangan tunai ketika berbelanja dalam talian. Annuity beli belah adalah satu konsep baharu yang membolehkan pembeli menukar perbelanjaan kepada pendapatan melalui bisnes unfranchise dan shop.com. Berbeza daripada annuity biasa daripada bank, anda tidak perlu melaburkan wang untuk bermula. Dengan annuity beli belah, pelaburan anda adalah perbelanjaan sedia ada untuk barangan harian. Anda sudah pun membelanjakannya. Apa kata dibayar untuknya? Bisnes unfranchise dan shop.com menjejaki kesemua pembelian anda daripada produk eksklusif kami. Dan apabila anda atau kumpulan anda membeli belah dalam talian, 100% kredit diberikan untuknya. Bayangkan terdapat pelan 45 tahun, anda terus menggadaikan waktu untuk wang. Atau pelan 2-3 tahun dengan 8-15 jam seminggu untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan menubuh dan menguruskan sepasukan pemilik unfranchise seperti anda. Mahukah anda melihat bagaimana pelan 2-3 tahun ini berfungsi? Terdapat 5 langkah untuk membina bisnes unfranchise. Langkah pertama, memohon. Cuma lengkapkan permohonan dan perjanjian secara dalam talian. Anda boleh memohon untuk pemilik unfranchise atau wakil jualan. Tiada kos untuk menjadi wakil jualan, namun anda tidak diberikan laman shop.com. Sebagai wakil jualan, anda cuma boleh membeli produk eksklusif syarikat pada kos unfranchise dan memperoleh untung runcit kasar dengan menjual pada harga runcit. Anda tidak boleh mencipta gandaan dan memperoleh komisen. Atau anda boleh memohon untuk menjadi pemilik unfranchise. Terdapat yuran pendaftaran untuk menubuhkan bisnes anda. Sebagai pemilik unfranchise, anda bukan saja boleh mendapatkan produk eksklusif syarikat pada kos unfranchise dan memperoleh keuntungan runcit kasar dengan menjual pada harga runcit. Malah, anda juga boleh menyertai pelan ganjaran prestasi pengurusan. Ini membolehkan anda mencipta kelebihan dan berpotensi memperoleh komisen sebanyak RM1,200 ke RM14,400 setiap minggu atau lebih serta menjana pendapatan berterusan. Langganan pemilik unfranchise termasuk jurulatih dan mentor oleh pemilik unfranchise berpengalaman, akses ke sistem mesyuarat, latihan dan seminar global, sebuah laman shop.com, sebuah laman shopglobal.com, sebuah laman marketamerica.com, satu aplikasi unfranchise marketing dengan ShopLive, laman web tersedia untuk peruncitan dan pemasaran, laporan pengurusan unfranchise.com, panduan cara bermula,
Manual Unfranchise, Majalah UFO Digital, Dompet Digital VIP, dan latihan dan promosi video dan audio. Dengan memohon, anda akan menubuhkan 3 pusat pembangunan bisnes. Pusat pembangunan bisnes membolehkan sistem penjejakan untuk mengkredit volume yang dicipta bisnes unfranchise anda. Langkah kedua, cipta. BV atau volume bisnes adalah mata nilai ganjaran yang ada pada produk eksklusif untuk mengira komisen BV. IBV atau volume bisnes internet adalah mata nilai ganjaran diberikan kepada produk storakan kami atau storakan fizikal dan digunakan untuk mengira komisen IBV. Terdapat pelbagai cara untuk menjana BV dan IBV. Kegunaan peribadi dan membeli belah, jualan pelanggan dan membeli belah, dan pemasaran satu kepada satu. 1,000 storakan, pesanan dan pesanan semula dalam talian, pemasaran saiz percubaan, aplikasi unfranchise marketing, VIVT Digital Wallet, dan shopping annuity brand. Dengan membeli produk eksklusif syarikat dan membeli daripada storakan yang telah pun anda belanjakan, anda menukar perbelanjaan kepada pendapatan dan mula membina annuity beli belah anda. Syarikat memberikan alatan teknologi, aplikasi dan media sosial untuk menyokong usaha anda mempromosi produk dan bisnes. Membina kumpulan pelanggan mudah kerana anda mengenali orang yang ingin dan perlukan produk serta khidmat ini dan berbelanja dalam talian. Langkah ketiga, melayakkan. Dapatkan kelayakan pusat pembangunan bisnes BDC anda dengan mengumpul dan menjual 200 BV yang membuka bank BV dan IBV di sebelah kiri dan kanan anda. Sebaik saja pusat pembangunan bisnes anda telah layak, ia akan mula mengumpulkan BV dan IBV. Lebih awal anda layak, lebih awal anda dapat menerima komisen. Dengan program permulaan pantas, anda melayakkan bisnes anda di samping diberikan langganan serta produk dan alatan bisnes yang diperlukan di dalam kit penjimatan. Selepas melayakkan pusat pembangunan bisnes, anda bersedia untuk langkah keempat. Langkah keempat, mengaktifkan. Untuk aktif, taja secara peribadi dan tempatkan seorang pemilik unfranchise berkelayakan di sebelah kiri dan kanan organisasi anda untuk layak memperoleh komisen. Mengaktifkan dapat mengembangkan edaran mata dan membolehkan anda menerima komisen. Adakah anda memikirkan seseorang yang ingin mencipta pendapatan tambahan? Dengan memiliki sebuah bisnes unfranchise dan mencipta annuity beli belah mereka sendiri? Misalnya, Mak and Kate. Kami cuma mengajar Mak dan Kate memohon, mencipta, melayakkan dan mengaktifkan bisnes unfranchise mereka. Langkah kelima, bimbing, urus dan sokong yang lain. Seseorang membawa kepada orang berkelayakan lain yang membangunkan bisnes unfranchise mereka. Bisnes ini dikembangkan secara menegak mengikut kedalaman dan berkembang di lokasi geografi berbilang. Setiap hari, sistem penjejak kami mencari secara mendalam untuk mengira BV dan IBV yang dicipta dalam organisasi anda. Sistem ini menjejak belian dan jualan yang anda, pelanggan anda dan kumpulan anda hasilkan. Anda akan menerima 100% kredit bagi kesemua volume yang dijanakan dalam organisasi anda. Dengan menaja lebih daripada dua, anda mempercepatkan kemajuan bisnes di samping membantu perkembangan ahli pasukan anda. Tambahan orang yang ditaja secara peribadi cuma boleh diletakkan secara menegak di bawah sisi kiri atau kanan untuk pusat pembangunan bisnes pasukan anda. Ingatlah, anda berhubung dengan satu pasukan pemilik unfranchise yang mempunyai kepentingan keuangan dalam kejayaan anda. Rakan bisnes kanan anda yang terus mengembangkan bisnes unfranchise. Mereka juga boleh meletakkan pemilik unfranchise yang ditaja secara peribadi dalam organisasi anda. Ingatlah, BV dan IBV dijana daripada jualan runcit, pesanan pelanggan keutamaan daripada laman shop.com anda, kegunaan peribadi dan pembelian, media sosial dan pengiklanan mulut. Selain itu, volume dijana oleh pemilik unfranchise baru yang membina bisnes mereka, melayakkan pusat pembangunan bisnes mereka dan menukar perbelanjaan kepada pendapatan ketika membina annuity beli belah. Pertimbangkan hakikat bahawa tahap atau peratusan tidak wujud. Anda menerima 100% kredit volume dalam organisasi anda. Misalnya, pelanggan Ashley memesan produk di laman shop.com miliknya. BV yang dicipta daripada transaksi itu dikreditkan kepada Ashley. Selain itu, BV dan atau IBV itu bukan sahaja dikreditkan kepada Ashley, tapi akan mengalir ke atas dan dikreditkan 100% kepada setiap pemilik unfranchise berkelayakan termasuk anda. Satu lagi contoh, Mike memesan untuk pesanan peribadinya. BV yang dijana daripada transaksi itu dikreditkan kepada Mike. Selain itu, BV dan atau IBV itu akan mengalir ke atas dan dikreditkan 100% setiap pemilik unfranchise berkelayakan termasuk anda. Mari kita lihat cara komisen diperoleh. BV dijejak setiap hari dan komisen dikira setiap minggu. Mari kita lihat cara komisen diperoleh.
Setiap minggu sistem penjejakan memeriksa organisasi kiri dan kanan pusat pembangunan bisnes anda untuk BV. Kali pertama menerusi kitaran pembayaran pelan ganjaran prestasi kepimpinan MPCP, anda akan menerima komisen seperti berikut. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 300 BV di bank kiri dan kanan, anda akan memperoleh komisen RM300. Jika anda tidak mencapai kriteria 300 BV untuk salah satu atau kedua bank, volume anda takkan hilang bagi minggu tersebut. Ia dibawa ke hadapan dan ditambah ke dalam jumlah BV minggu berikutnya. Adalah diingatkan bahawa BV yang dicipta bukan sahaja daripada usaha anda, tapi seluruh organisasi anda. Tanpa had waktu, anda boleh membina bisnes unfranchise anda mengikut rentak kerana volume akan terkumpul dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 300 BV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan jumlah 600 BV di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen RM300. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 600 BV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan jumlah 1,200 BV diakru di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen bernilai RM600. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,200 BV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan jumlah 2,400 BV di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen RM1,200. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,200 BV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan jumlah 3,600 BV diakru di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen bernilai RM1,200. Dan akhirnya, apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,400 BV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan jumlah 5,000 BV di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen RM2,400. Anda mempunyai potensi memperoleh RM6,000 setiap minggu daripada BV setiap pusat pembangunan bisnes. Ingat, BV yang dicipta bukan sahaja daripada usaha anda, tapi seluruh organisasi anda. Tanpa had waktu, anda boleh membina bisnes unfranchise anda mengikut rentak kerana volume akan terkumpul dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Selepas mencapai kriteria BV sebanyak 5,000, bank kiri dan kanan anda disetkan kepada sifar dan mula mengakru volume baharu untuk memperoleh komisen. Selepas anda mula mengakru BV pada kali kedua, mendapat komisen lebih mudah dan pantas. Dalam ketika organisasi bisnes anda berkembang, kekerapan komisen yang diperoleh meningkat sehingga ia berlaku setiap bulan dan mingguan. IBV dijejak setiap hari dan komisen dikira setiap minggu. Setiap minggu, sistem penjejakan mencari IBV dalam organisasi kiri dan kanan pusat pembangunan bisnes anda. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,200 IBV di bank kiri dan kanan, anda menerima komisen bernilai RM1,200. Jika anda tidak mencapai kriteria 1,200 IBV untuk salah satu atau kedua bank, volume anda takkan hilang bagi minggu tersebut. Ia dibawa ke hadapan dan ditambah ke dalam jumlah IBV minggu berikutnya. Ingatlah, IBV yang dijana bukan daripada usaha anda saja, tapi organisasi anda. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,200 IBV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan sejumlah 2,400 IBV di setiap bank, anda menerima komisen bernilai RM1,200. Apabila anda mengakru sekurang-kurangnya 1,200 IBV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan sejumlah 3,600 IBV di setiap bank, anda menerima satu lagi komisen bernilai RM1,200. Dan akhirnya, apabila mengakru sekurang-kurangnya 1,400 IBV lebih di bank kiri dan kanan bersamaan sejumlah 500 IBV di setiap bank, anda menerima komisen bernilai RM2,400. Anda mempunyai potensi memperoleh RM6,000 setiap minggu daripada BV dan RM6,000 setiap minggu daripada IBV untuk jumlah sebanyak RM12,000 setiap minggu bagi setiap pusat pembangunan bisnes. Selepas mencapai kriteria BV sebanyak 5,000, bank kiri dan kanan anda disetkan kepada sifar dan mula mengakru volume baharu untuk memperoleh komisen. Apabila anda mula mengakru BV dan IBV untuk kali kedua, bayaran komisen akan dikembalikan kepada kriteria 1,200 BV, 2,400 BV, 3,600 BV dan 5,000 BV. Ia lebih mudah dan pantas untuk menjana komisen. Dalam ketika organisasi bisnes anda berkembang, kekerapan komisen yang diperoleh meningkat sehingga ia berlaku setiap bulan dan mingguan.
Mari lihat cara bonus kepimpinan diperoleh. Selain daripada mencari BV dan IBV, sistem ini turut menyemak organisasi anda untuk pusat pembangunan bisnes yang telah melengkapkan kitaran komisen BV. Setiap kali anda dan sebarang pusat pembangunan bisnes di organisasi sebelah kiri seperti Mark termasuk sebarang pusat pembangunan bisnes di organisasi kiri seperti Anne dan Ben melengkapkan kitaran komisen BV pada minggu sama, anda menerima bonus pengurusan bernilai RM2,400. Anda berpotensi memperoleh sebanyak RM14,400 setiap minggu untuk setiap pusat pembangunan bisnes atau RM748,000 setiap tahun. Setiap pemilihan franchise bermula dengan 3 pusat pembangunan bisnes. Setiap pusat pembangunan bisnes mempunyai potensi pendapatan mingguan sebanyak RM14,400. Bangunkan 2 organisasi anda untuk menerima RM14,400 pertama setiap minggu. Kemudian, cuma bina 1 lagi organisasi jualan untuk memperoleh RM14,400 yang kedua setiap minggu. Akhirnya, bina 1 lagi organisasi untuk memperoleh RM14,400 ketiga setiap minggu. Anda boleh memaksimumkan pendapatan dengan membina 4 organisasi untuk memperoleh daripada 3 pusat pembangunan bisnes. Gandakan usaha untuk 3 kali ganda ganjaran. Potensi jumlah pendapatan mingguan ialah RM43,200. Walaupun setiap pusat pembangunan bisnes boleh mencapai maksimum RM14,400 setiap minggu dalam komisen. Bagaimana cara memperoleh lebih pendapatan? Cuma buka dan bina lebih banyak pusat pembangunan bisnes untuk meningkatkan komisen anda. Anda boleh membuka pusat pembangunan bisnes tambahan pada kali pertama. Salah satu pusat pembangunan bisnes anda menerima komisen selepas mencapai kriteria 5,000 dan 5,000 BV. Membuka pusat pembangunan tambahan membolehkan anda meningkatkan potensi pendapatan, menjamin pendapatan pusat pembangunan bisnes asal dan memotivasi organisasi dengan tambahan volume. Ini mencipta sinergi yang hebat dan kepentingan ekonomi saksama. Kesemua BV dan IBV yang dijana di organisasi kiri dan kanan keempat anda atau pusat pembangunan bisnes lain mengakru kepada memperoleh lebih pendapatan tambahan. Selain itu, BV dan IBV dikreditkan kepemilikan franchise berkelayakan di pasukan anda antara pusat pembangunan bisnes tambahan dan asal. Anda mungkin terfikir, bolehkah saya melakukannya? Kami pula berfikir, adakah anda layak untuk bisnes ini? Satu jaminan, jika anda tidak mencuba, segalanya akan kekal seperti biasa. Jangan bimbang untuk mencuba memahami segalanya. Terlalu banyak maklumat untuk difahami sekaligus. Anda memilih pelan 2 ke 3 tahun, itu yang paling penting. Ini bukannya keputusan bernilai RM800,000, RM80,000 atau RM8,000. Ia cuma berani mencuba. Langkah seterusnya adalah aturkan janji temu susulan untuk menjawab persoalan anda. Cubalah beberapa produk dan sertai ujian percubaan bisnes unfranchise.